ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਸ ਇਨਾ ਲਿਲਾ ਵਾਇਨਾ ਇਲਾਇਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ Para ulama banyak dikriminalisasi. Para asatidz, para kiai yang lurus, yang istiqamah, mereka banyak diintimidasi, bahkan tidak sedikit yang dijebloskan ke dalam bumi. Maka saya katakan, saudara, kasus yang menimpa kepada Habib Bahar ini kasus yang tak masuk akal, saudara. Ini kasus permainan rezim. Ini kasus pesanan cukup dan juga asing dan asing, saudara. Kenapa saya mengatakan demikian? Baik, saya akan terangkan di tempat ini. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Karena rezim berupaya dengan kasus yang menimpa kepada Habib Bahar, dia akan framing dan dia akan bikin yang namanya doktrin supaya masyarakat membenci Ahlul Bait Sayyiduna Muhammad. Ingat baik-baik sekarang. Kasus yang menimpa kepada Habib Bahar, ada dua orang yang aku habib. Dua orang.